Pemirsa, tepat pada 15 Maret yang lalu, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2018. Kegiatan yang dipusatkan di Convention Hall Simpang 5 Gumul ini juga dihadiri oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Kepala Bakorwil 1 Madiun. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri tahun 2017 diselenggarakan di Convention Hall Simpang 5 Gumul Kediri pada Selasa 15 Maret yang lalu. Agenda ini merupakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD untuk tahun 2018. Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri tahun 2017 ini dihadiri langsung oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun, Bapeda Kabupaten Jombang, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga dihadiri oleh Kepala Bapeda Kabupaten Kediri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kediri, SKPD, Camat, beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM Kabupaten Kediri, serta tamu undangan lainnya. Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri tahun 2017 pun diawali dengan suguhan tari gambyong. Thank you.
Kepala Bapeda Kabupaten Kediri, Dede Sujana mengatakan, Musrenbang ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas peran pemangku kepentingan, menyelaraskan sasaran prioritas provinsi dan pemerintah pusat, serta arah pembangunan 2018 berdasarkan fungsi dari perangkat daerah. Penetapan para kebijakan